itu tidaklah disengajakan, tuan-tuan. Nah, kalau tersentuhlah nanti. Tapi benda tu memang benda ada. Allah Ta'ala dah jadikan agama ni lengkap, tuan-tuan. Janganlah kita menjadi orang yang pendusta bagi hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Buka je bab tu, saya memang ada. Pergi di satu tempat yang begitulah. Saya buat aja ataupun saya bicara aja bab Abu Talib ni, bab satu contoh kepimpinan. Orang walaupun dia kafir, tapi dia tetap menjaga siapa? Pendakwa-pendakwa ini. Kerana apa yang dibawa Muhammad itu perkara yang betul. Perkara yang boleh diterima oleh akal, tuan-tuan. Sedangkan kalau kita lihat peristiwa Isra itu, subhanallazi asra. Nampak? Maha suci Allah. Asra. Asra ni satu perbuatan yang dibuat oleh orang kepada Nabi. Bukan atas kuasa kudrat Nabi. Nabi kalau atas kuasa dia sendiri, dia tak akan mampu dia pergi Palestin dan jumpa Allah Ta'ala tak sampai pun setengah hari. Dia tidak mampu. Tuan-tuan tak mampu. Tetapi asra tadi, fi'il muta'addi kalau dalam bahasa Arab. Kita sebut, saya lah tuan-tuan, saya datang ke Kota Warisan ni tadi. Saya daripada Sepang. Sepang tempat saya lah. Kalau khusus ini memanglah daerah Sepang. Tapi maksud saya Sepang kawasan saya lah. Saya buka kereta saya, ada seekor katak masuk, tuan-tuan tadi. Katak masuk dalam saya punya kereta. Saya pun tutup, saya tak perasan lah. Katak tu duduk sebelah kat bawah. Saya datang seorang kan, anak tak ikut hari ni, besok sekolah. Kat bawah. Saya bawa katak ni, tuan-tuan. Sampai tadi situ saya parking di situ, saya buka kereta, katak pun melompat keluar. Katak mana ni? Katak Sepang sampai Kota Warisan, tuan-tuan. Katak tu tadi, dia jumpa katak Kota Warisan kat longkang situ tadi. Tak nampak? Ini cerita saya. Ini bukan hadis apa tak ada. Katak Sepang ni jumpa katak Kota Warisan. Assalamualaikum, aku ni daripada Sepang. Katak lain semua garu kepala, tuan-tuan. Betul? Semua garu kepala. Betul ke orang ni, kata dia? Kau katak betul ke? Mana mungkin kau boleh datang ke Kota Warisan? Kau keluar jalan raya, dah pasti dilanggar oleh apa? Oleh lori-lori, oleh kenderaan. Tak percayalah kami bahawa kamu ni katak daripada mana? Daripada Sepang. Nampak? Katak tu kata, aku ni bukan datang seorang. Aku ni diperjalankan oleh siapa tu? Hamba Allah Ta'ala tu. Husaini, kata dia. Nampak? Ini saya nak fikir logik ni, tuan-tuan. Sebab itu Isra ini boleh berlaku. Kerana apa? Macam katak tadi, mungkin dia tak mampu sampai ke sini. Dan dia mungkin tak tahu pun peta kemari. Dan kalau keluar mungkin dah dilanggar, dah mati dan sebagainya. Begitulah Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia bukan jalan sendiri, tuan-tuan. Dia diperjalankan melalui tunggangan apa? Burak tadi. Kenapa burak? Burak itu asal perkataan apa? Barkun. Barkun itu apa? Barkun itu kilat. Yakadul barku yahtafu absarahum. Hampir-hampirlah kilat tadi menyambar penglihatan mereka. Ini Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan orang-orang munafik, berkenaan orang-orang munafik. Artinya apa? Kilat itu kalau kita pandang depan, tuan-tuan, kilat menyambar dari sebelah kanan atau kiri kita, kita perasan tak ada? Perasan. Ada kilat. Cuba tuan-tuan toleh. Tak akan mampu. Tak sempat dah. Begitu cepatnya kilat itu. Itu sebab tunggangan tadi disebut burrak. Burrak pun ataupun dasar perkataan dia bar pun tak mampu kita. Sejauh sekali langkah burrak itu, sejauh mata memandang. Maksudnya sekali dia angkat begitu je, dah tak nampak dah kita. Dah habis. Begitu lajunya burrak tadi. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana burrak itu? Wallahu alam lah macam mana kan? Kalau orang tua saya dulu, dia letak gambar di frame kan? Di frame di serambi itu. Gambar macam kuda. Dia tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi bentuk kuda. Dibayangkan burak itu begitu. Wallahu alam macam mana. Tapi itu memang tunggangan, kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat, cepat. Dan tuan-tuan, jangan diantar kita nak tunjuklah Isra Mi'raj ini sebenarnya perkara apa yang memang kita nak tak mampu sebenarnya nak buat. Kalau kita sekarang nak pergi bulan pun,
Makan belanja berjuta, berbilion-bilion ringgit. Kita nak pergi bulan tu. Kadang-kadang ada ya, yang tak sampai pun ke bulan. Sedangkan bulan tu adalah planet ataupun yang terdekat sekali dengan kita. Jangan cakaplah Pluto, Zuhal, Marik, Mushtari dan sebagainya. Itu masih lagi duduk dalam lapis langit yang pertama. Tu bayangkan betapa hebatnya. Ha? Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, Abu Jahal lah orang yang paling menafikan. Betul ke engkau wahai Muhammad? Kalau orang Arab ni, dia kebiasaannya pagi-pagi memang dia berkumpul di Kaabah. Di kota Mekah tu dia kumpul dengan agenda masing-masing. Ada di antara mereka yang hebat berpidato. Satu kumpulan di situ dengar pidato. Sini dengan sastra dia, dengan cerita dia, semua berkumpul. Macam kita lah kan, pagi-pagi lepas sembahyang kita berkumpul di mana? Ngeteh. Kumpul nyane kita. Kita makan roti canai, kita makan, kita minum susu teh tarik. Orang Arab pun begitu. Pagi-pagi dia dah keluar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun begitu. Termenung dia. Sugul Rasulullah ni kenapa? Kalau aku ceritakan ni pada orang-orang Quraisy ni, mereka boleh terima. Sedangkan tak boleh, tidak, aku wajib menyampaikan kepada manusia. Sebab itu Abu Jahal kata, betul ke kau wahai Muhammad? Kalau aku bawalah orang-orang Quraisy yang aku panggil, engkau nak ceritakan apa yang kau ceritakan pada aku wahai Muhammad? Silakan wahai wahai Abu Jahal. Maka dia panggil. Jam dendang tu juga orang kata. Sampai kerana bila Muhammad bawa cerita ni, mesti cerita sensasi ya tuan. Maka orang datang, orang semua pun mengejeklah, mempertawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal tak puas hati tuan-tuan. Selagi apa? Selagi pengikut setia Muhammad ni tak sama macam dia. Iaitu siapa? Abu Bakar. Sebab tu dia panggil Abu Bakar. Dia jumpa Abu Bakar, dia ceritakan hal itu, maka Abu Bakar tanpa ada ragu-ragu menjawab bahawa apa? Kalau Muhammad yang bawa berita ni, lebih daripada ini pun aku percaya. Itu Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar ni, mari Abu Bakar, engkau cakap di depan orang ramai. Ni cakap kat rumah, tak boleh cakap depan orang ramai kalau kau berani. Abu Bakar cakap depan orang ramai. Dia dapat orang Quraisy, sebagaimana dia cakap dengan Abu Jahal tadi ketika di rumah Abu Bakar. Sebab itulah Abu Bakar ini disegelar sebagai apa? As-Siddiq, iaitu orang yang membenarkan, paling membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu tuan-tuan, begitulah sifat ataupun contoh yang perlu kita ikuti kepada Abu Bakar ini. Sami'na wa ata'na, tuan-tuan. Dalam hukum Allah Taala ini, kita jangan nak pertikai, nak fikir logik. Kalau nak ikut logik, Rasulullah sendiri pergi Isra Mi'raj. Siapa yang berfikiran hukum Allah Taala ni nak semua nak bertepatan dengan akal saja, maka jadi orang itu macam Abu Jahal. Orang datang rumah saya tuan-tuan, bila lepas saya ceramah dia datang rumah. Ustaz, tak tahu ke Allah Taala ni video ni betul? Memang betul video ni. Dia kata, sampaikan begitu ke peringkat begitu tuan-tuan. Saya terus jawab jawapan-jawapan yang biasa kita mesti jawab pada mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Taala ini Maha mengetahui apa yang berlaku pada kamu sebelum dan selepas daripada itu. Diam. Dia boleh pertikai, Allah Taala tak tahu ke? Saya kata Allah Taala lagi tahu sebelum dan selepas daripada apa-apa perkara, saya kata. Saya saja nak tanya ustaz lepas tu. Dia tahu, dia senyum. Kamu ni ragu-ragu ke dengan hukum Allah Ta'ala ni? Nak jadi Abu Jahal ke yang mempertikai Isra dan Mi'raj ni? Kerana tak bertepatan dengan akal. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebut awal tadi, Subhana, iaitu Maha Suci Allah yang kurang daripada segala sifat kesempurnaan tuan-tuan. Itu kita perlu ingat. Jangan kita bila hukum Allah Ta'ala ini kita nak kaji lagi dan sebagainya, nak kita kata tak relevan dan sebagainya, boleh ataupun tidak dan sebagainya, semua macam-macam yang ada dalam benak kita menunjukkan bahawa kita ni adalah orang-orang yang ragu dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soal terlaksana ataupun tidak, dilaksanakan atau tidak adalah nombor dua. Yang pertama hendaklah dijatuhkan sebagai apa? Nizam, dustur, perlembagaan, rujukan utama. Orang itu sama ada dihukum ataupun tidak, itu nombor dua. Mungkin tak cukup saksi,
ataupun mungkin ada ujah-ujah lain, tak jadi dihukum, itu nombor dua. Tapi tujuan kita nak menegakkan, kalau sabit kesalahan, maka hukuman ini adalah sebagaimana hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Afaghayra dinillah yabghun? Adakah kamu nak cari cara hidup selain daripada agama Allah Taala? Allah Taala tanya kita balik, tuan-tuan. Tanya, tapi dijawab oleh orang-orang munafik. Ya, macam-macam kamu pun boleh jawab. Kami boleh bawa air mani, kami boleh bawa bulu, kami boleh bawa tilam, kami boleh bawa video dan sebagainya. Cabar, cabar pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Nampak tak kurang ajar manusia macam ini? Sebab itu saya sebut dalam kuliah dahulu, orang-orang macam ini jangan, haram hukumnya kita ambil, jadikan dia sebagai apa? Sebagai wali, sebagai pemimpin. Sebagaimana kita telah ngaji sedikitlah dalam bab imamah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebut berbalik kepada peristiwa Amul Bazmi tadi, di mana sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengalami duka cita yang bersangatan, iaitu saya sebut apa tadi, pertama kematian bapa saudara dia yang amat disayangi, menjadi tulang belakang kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, siapa? Khadijah binti Khuwailid, tulang belakang dalam sebuah keluarga, dan juga dia sebagai pendorong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan Rasulullah. Tengoklah Khadijah, tuan-tuan. Rasulullah balik daripada Gua Hira pun, siapa yang mententeramkan Rasulullah ni? Khadijah, isteri solehah. Diselimutkan dia, disapu dia, picit dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara ciri-ciri isteri yang solehah. Nampak, bila mati Khadijah, tuan-tuan, orang yang selalu bagi perangsang, bagi idea-idea, mati lagi orang yang selalu membela perjuangan di Abu Talib. Habis, tuan-tuan, macam luluh-luluh lah. Macamlah Siti Maryam, tuan-tuan. Sehingga kalau Siti Maryam ini, apabila Allah Ta'ala perintahkan dalam surah Maryam ayat 24 hingga ayat 27, Allah Ta'ala ceritakan, wahai Maryam, kau sekarang dah sakit, bersandarlah di pohon kurma. Tak mampu, tuan-tuan, nak menghadapi masyarakat. Kenapa? Beranak tanpa bapa, tuan-tuan, bukan satu perkara yang mudah diterima berbanding dengan kita sekarang. Bangga, bangga dapat anak luar ni, anak luar nikah kadang-kadang. Makin dibuat lagi, dan perkara-perkara itu menjadi kebiasaan. Tengoklah statistik di negeri Selangor sendiri cukup, bagaimana hebatnya apa? Anak luar nikah. Purata 18, kalau di seluruh negara, purata 18 orang satu hari. Anak luar nikah. Ini tahun 2007 punya. Sekarang 2011, dah lama, tuan-tuan. Mudah-mudahan makin kurang, jangan makin naik. Nah, itu harapan kita. Tuan-tuan, sehingga Maryam, ya laitani mitu qabla hadza. Wah, ya Allah, matikan aku. Dia kata, nampak? Ini ulama kata, kita diharuskan, tuan-tuan, memohon kematian. Kalau kita ataupun kita menghadapi satu fitnah yang cukup besar, yang kita dah tak boleh nak lawan dah, kebenaran tenggelam langsung, yang naik semua kemaksiatan, kebejatan, perkara-perkara yang tidak baik naik, kebenaran langsung tak boleh, maka ketika itu diharuskan oleh ulama, satu sahaja ketika itu kita diharuskan memohon kematian sebagaimana Maryam. Dia minta mati, tuan-tuan. Nampak? Begitu takut, begitu sedih, malunya dia untuk menghadapi masyarakat. Tapi Allah Ta'ala bagi kekuatan, suruh goncang pokok kurma, pokok tamar tadi, tamar itu berguguran yang masak tu. Maka Allah Ta'ala kata, makanlah, kuli washrobi, makanlah, minumlah dengan air itu, mudah-mudahan kamu menjadi sihat. Sakit orang nak beranak ni sakit, kita faham, bukan saja macam Maryam sakit hati dia dengan dia tidak ada apa, beranak tidak ada bapa, tapi sakit beranak itu. Sebab itu korma ni, tuan-tuan, ni nak dekat bulan puasa ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tanda-tanda rumah orang Islam itu sama ada buah tamar ataupun madu. Dua tu. Kalau kita tak ada tamar
susah kita nak dapat tiap-tiap hari, kita kena ada madu. Kerana apa? Bukanlah maksudnya kalau dua-dua tak ada itu bukan orang Islam. Tidak. Maksudnya dua ni salah satu pun memadailah. Kerana khasiat dia yang begitu tinggi, begitu tinggi. Saya teringat tuan-tuan boleh layari laman web www.fao.org. Tuan-tuan boleh salin muslimat, tetapi muslimat yang beranak yang mengandung ni. Map korma mengandungi, tamar mengandungi magnesium yang cukup tinggi tuan-tuan, yang boleh melancarkan peredaran darah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan orang-orang yang beranak ni. Cukup hebat. Orang yang berpuasa sudah dan sebagainya. Kalau orang yang berpuasa sudah tentulah, kerana dia mengandungi zat-zat ataupun vitamin yang begitu banyak yang tidak terdapat pada pisang, oren dan apple, yang ada hanya pada buah tamar sahaja tuan-tuan. Sebab itu Rasulullah SAW kata sebaik-baiknya mulakan kita berbuka puasa ni dengan apa? Dengan buah tamar. Kalau tak boleh, tak dapat buah tamar, maka kita berbuka puasalah dengan menggunakan air. Itu dua perkara. Itu sedikitlah tentang cerita tadi. Saya nak tengok cerita perempuan tadi. Besar pengorbanan. Sebab itu perempuan ini bukan hanya duduk di dapur. Ala ustaz, belajar tinggi-tinggi pun kita masak kat rumah. Perempuan tengok tadi Khadijah, tengok macam Aisyah radhiyallahu taala anha. Tengok Aisyah bagaimana, bukan sahaja dia menjadi isteri tercinta Rasulullah, bukan sahaja dia menguruskan hal rumah tangga, bahawa dia seorang apa? Pendakwah, seorang ahli fikir yang begitu hebat tuan-tuan. Dan dia juga turut berjuang dalam peperangan Jamal. Dia juga orang yang menuntut bela atas kematian Sayyidina Osman Al-Affan. Nampak? Hebat ni. Bukan kata perempuan, siapa kata perempuan mesti duduk di dapur, tak ada. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ini. Perlukan kepada tarbiyah masyarakat perempuan-perempuan yang lain ni, yang tak sampai agama pada mereka. Muslimat inilah peranannya yang begitu besar sekali dalam menyampaikan dakwah, dakwah Islam ni. Tengok betapa licik, berapa hebat pemikiran Aisyah ini. Ketika satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditikam oleh seorang ajam ketika dia solat. Selepas solat, Umar ini ditikam. Menjadi kebiasaanlah tuan-tuan, khalifah-khalifah ni mati dan dibunuh. Sayyidina Osman pun mati ketika membaca Al-Quran.